Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Ada Bumi, pergerakannya juga cukup menarik secara teknikal kalau kita perhatikan di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi kedua mengalami auto reject bawah, melemah di atas 6% pasca disetujuinya untuk kegiatan private placement dan juga masuknya grup Salim kepada saham Bumi. Kami akan sampaikan perkembangan fundamental terbarunya. Di mana emiten Batubara Group Bakri, PT Bumi Resources Tbk atau Bumi resmi mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement senilai 24 triliun rupiah. Dengan menggantungi restu private placement ini, Grup Salim resmi masuk ke Bumi Resources atau saham Bumi. Berdasarkan hasil pemungutan suara pemegang saham Bumi, sebanyak 3,07% pemegang saham Bumi menyatakan tidak setuju. Sementara 96,22% pemegang saham setuju atas penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Direktur PT Bumi Resources Tbk Sri Darmayanti mengatakan, dana yang dihimpun akan digunakan untuk pembayaran kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo. Selain itu, dengan private placement ini, posisi keuangan perseroan akan mengalami perbaikan dengan meningkatnya rasio likuiditas dan solvabilitas perseroan, beban keuangan yang menurun akan meningkatkan profitabilitas. Perinciannya, dana yang diperoleh dalam penerbitan saham seri C akan digunakan sebesar 1,55 miliar dolar Amerika untuk menyelesaikan pembayaran utang PKPU kepada kreditur. Selanjutnya sebesar 16 juta dolar Amerika untuk membayar biaya-biaya terkait pelaksanaan PMTH METD, sebanyak 24,56 juta dolar Amerika untuk tambahan modal kerja. Dan apabila nilai pembayaran PKPU lebih kecil dari 1,55 miliar dolar Amerika, selisihnya juga akan dijadikan modal kerja. Sebelumnya merujuk keterbukaan informasi, Grup Salim akan masuk lewat dua perusahaan cangkang yakni Match Energy Limited atau MEL dan Tracer Global Investment atau TGIL. MEL bakal mengambil 85% dari total saham private placement atau 170 miliar saham Bumi. Sementara TGIL bakal menyerap 15% sisanya atau 30 miliar saham emiten Bumi. Berbagai sumber, IDX Channel. Dengan pelemahan yang cukup dalam di sesi kedua diperdagangkan hari ini, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk saham Bumi di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 177. Saham Bumi mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga pada pukul 11 pada siang tadi dan sempat menduduki level tertinggi di sepanjang hari ini di 187. Namun level ini ternyata tidak mampu dipertahankan oleh Bumi. Di penutupan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua, saham Bumi lebih cenderung tertekan. Kami akan sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Untuk Bumi, tekanan yang cukup dalam terus terjadi, pemirsa. Akhirnya ditutup di level yang jauh lebih rendah di 164, mengalami pelemahan di 6,82%. Dan level 164 ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Bumi di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Mei, Juni, Juli masih berada di bawah level 100-an, pemirsa. Kemudian di Agustus dan September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan di September secara 6 bulan terakhir sempat menduduki level tertingginya di 216. Dan tampaknya ini juga level tertinggi secara year to date yang diraih oleh saham Bumi. Kemudian di Oktober lebih cenderung melemah setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan rata-rata bergerak di bawah level 200-an dan sebelumnya sempat mengalami koreksi ke level 133. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, dari posisi PER-nya. Tampaknya masih cukup murah, masih di bawah 10 kali, di 5.25 kali. PSR-nya di 0.91 kali, PBV-nya minus di 5.31 kali. Sementara VCFR di kisaran 9.81 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.